Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi petang tu ada sedikit perkongsian berkenaan dengan buku-buku yang saya bawa beli. Jadi saya pun rasa seronok dan saya dah baca sikit lah. Jadi buku yang saya beli tu R3 berkenaan dengan hadis dan satu berkenaan dengan akidah. E34 hadis tu. Jadi saya nak share lah. Kalau siapa-siapa mencari buku si tahu. Okey. Jadi buku pertama yang saya komen dalam buku tu. Okey, terbalik nak. Asas kenali hadis. Penulisnya tu adalah anak murid kepada Dr. Abu Laith daripada UIA. Jadi baguslah. Dannya mudah kalau kita nak belajar tentang hadis nak. Jadi buku tu sangat saya rekomen lah. Ya satu, asas. Jadi kadang-kadang kita cakap apa, buku musnad apa, musannaf apa, majami' apa. Jadi buku tu menerangkan dengan sangat bagus. Simple, okay? Yang kedua, hampir sama iaitu buku yang ditulis oleh Ustaz Syihabuddin Ahmad. Buku tu nya, macam ni, nya lebih kepada hadis-hadis. Hadis-hadis berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya nak macam ni, kalau kita nak mengambil hadis yang nya dhaif tetapi nya cerita tentang sirah Nabi, boleh ke si boleh. Nya tangga balik nya kena rang. Mun hadis berkenaan dengan akidah maka tidak menjadi masalah. Si boleh kalau nya berkenaan akidah. Okey, buku tu bagus. Yang seterusnya adalah 347 panduan kenali hadis sahih dan daif. Tu oleh Ibn Qayyim. Kenallah kitab tu. Okey. Bagus buku tu. Jadi kita nak tahu hadis daif macam ni, hadis sahih macam ni, sebab sebelum Imam At-Tirmizi hanya cuma dua aja, sahih dengan daif. Selepas Imam At-Tirmizi bawanya ada hadis hasan, okey. Dan yang kedua kelas adalah buku nipis je yang ditulis oleh Dr. Zaimi untuk koleksi tokoh hadis yang tidak didendang. Okay. Dan buku terakhir, mungkin buku tu orang banyak adalah Al-Kabairul Ilma Az-Zahabi. Cuma kelebihan buku tu nya ada di tahqiq. Maksudnya ada penjelasan lah oleh ulama imam kita. Saya perasan macam saya pun lah, kadang-kadang bila kita mensyarah kitab-kitab tu, bila kita ngajar nak, kita sering membawa satu situasi yang takut si cun tau dengan apa yang dipadah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang bestnya, kecuali buku tu lah, buku tu nya sada promotion lah. Buku tu nya saya beli sikit je. Tapi yang bestnya buku RM4 buku tu asal ilmu hadis, tokoh hadis yang tidak didendang, Al-Kabair, lepas siap panduan untuk kenali hadis dhaif dan hadis sahih tu. Keempat-empat buku tu cuma bernilai RM100 aja. RM100 je. Okey, RM100 je. Jadi bagus untuk dibelilah. Yang tu mungkin saya ramai tu 30 lebih lah. Jadi kami akan ada lagi beberapa buku kan on the way, tengah di order. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan, walaupun zaman kita tu zaman gadget nak, tapi sebagai orang yang suka kepada agama je, jangan kita pergi-pergi kuliah pergi kosong aja, biarlah ada buku. Bila kita banyak beli buku, baca buku, dan insya-Allah keluarga kita, orang Islam kita jadi orang yang berilmu, insya-Allah. Okay, jadi ya jak, saya pun perkongsian petang tu simple lah jak. Saya dah duit lagi buku on the way, sebab setiap bulan saya target nak beli buku. Sampai bini sampai dah kelak beli lagi. Banyak lah, Matan Rakyat lah apa semua. On the way RM2 lagi ya, sikit tulisan Dr. Kamilin berkenaan dengan dalil Quran hadis berkenaan dengan rezeki. Yang kedua, hadis hukum oleh Ibn Mulaqin. Okay. Jadi sebelum saya, mana yang lambat, Nangga, sekali lagi saya share. Itu asas ilmu hadis
dalam untuk pelajari sirah Nabi oleh Ustaz Syihabuddin. Mungkin tak kenal lah Ustaz yang agak popular. Dia banyak mula reaction tapi memang bagus. Saya suka kebanyakan hadisnya terang lah. Okay, tu simple. Yang kedua, tokoh hadis yang tidak didendang, Dr. Zaimi. Yang ada cerita tentang Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Al-A'mash, Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, Tabi'in lah. Lepas Al-Kabair. Okay. Of course lah untuk Imam Az-Zahabi, tapi yang ditahkik oleh Syekh Muhyiddin Al-Mistu. Bagusnya tuan-tuan, yang tahkik tu, yang ada penjelasan tu, yang ada footnote di bahribah tu. Di sini yang ambil. Okay. Dan asas kenali hadis sahih, dhaif dan palsu. Okay. Hanya kacau lah, yang colourful. Menarik. Okay. Dan last, saya suka juga Ibn Qayyim, antara ulama hebat mazhab Syafi'i. 347 panduan dan kenali hadis sahih dan dhaif. Jadi semua buku tu dalam bahasa Melayu. Okay. Kebanyakannya ada dalam bahasa Arab tapi dah diterjemah. Dan saya recommend lah untuk kita miliki buku-buku tu. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tu ambil kebersiaran. Ha? Semua buku tu kat Shopee. Nampak nak percaya di luar. Semua buku tu di Shopee. Kelak lah kami, siapa berminat. Kelak dekat channel YouTube, kami akan bagi link lah. Kami akan upload dalam YouTube juga video tu. Kami akan bagi link lah. Bahaya lagi. Sini nak beli ya. Tapi yang bestnya buku yang RM4 tu 100. Terus yang tu sikit salah 30 base tak saya salah ambil lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.